Assalamualaikum semua. Selamat datang ke Watau TV, channel yang menceritakan tentang kisah bola sepak, fakta dan isu-isu menarik semua tentang bola sepak. Masih lagi Hasan. Cocok Hasan. Hari ini aku nak kongsi sikit dengan korang 10 player yang kita perlu berikan perhatian dan antara ones to watch dalam World Cup Qatar nanti. Sebelum tu, kita flashback balik dari tahun ke tahun player-player star yang telah menempah nama pada edisi World Cup sebelum-sebelum ni. Pada World Cup 1958, seorang remaja dari Brazil baru saja berumur 17 tahun telah melakukan debutnya dan sangat popular dengan skill-skill yang menarik dikenali sebagai Ginga Style. Pemain itu adalah Pele, one of the legend. Diego Maradona pula melakukan debutnya pada World Cup 1982, tapi time tu Maradona tak hype sangat. Sehinggalah 4 tahun lepas tu, World Cup 1986 di Mexico, time tu lah tercetusnya Hand of God. Gol yang dijaringkan menggunakan tangan dan Maradona berjaya membawa Argentina menjuari World Cup pada tahun tu. Pada era 90-an, play-play macam Zidane, Ronaldo dan juga Roberto Carlos membuat penampilan yang pertama mereka pada World Cup 1998 yang menyaksikan ketiga-tiga pemain ini bertemu di pentas final. Kalau cerita pasal World Cup ni memang tak sah kalau tak cerita pasal two god of football pada era 20-an, iaitu Lionel Messi dan juga Cristiano Ronaldo. Kedua-dua pemain ini melakukan debutnya pada World Cup 2006 yang ketika itu Messi baru saja berumur 18 tahun dan Ronaldo pada umur 20 tahun. Fast forward sehinggalah World Cup edisi sebelum ni, iaitu World Cup 2018. Kemunculan pemain-pemain seperti Kylian Mbappe yang menjadi pemain kedua paling muda menjaringkan gol di pentas final selepas Pele. So menariknya, setiap edisi World Cup tu akan ada nama-nama baru yang muncul, sama ada memegang tag wonderkid ataupun sebagai key player untuk pasukan mereka. So video kali ni macam yang aku cakap, aku nak share dengan korang 10 pemain yang kita perlu berikan perhatian juga antara ones to watch dalam World Cup Qatar nanti. Yang pertama adalah Cody Gakpo. Bunyi dia macam ada vibe-vibe pantai timur sikit kan. Gakpo, Gakpo, Gakpo membuat ni, Gakpo. Tapi bukan, ha, ini dari Netherlands. Walaupun hanya membuat 3 penampilan saja dalam qualification, tapi sekarang ni Cody Gakpo ni boleh dikatakan menjadi antara favourite Louis van Gaal dalam posisi left winger. Statistik dia bersama kelab PSV juga agak gila dengan 9 gol dan 9 assist dalam hanya 11 perlawanan. So nama Gakpo ni sekarang ni tengah meningkat naik sehingga ada rumor-rumor mengatakan Manchester United akan cuba membawa pemain ni pada transfer Januari nanti. Tapi kalau transfer rumors Manchester United ni, bab kata orang tu dengar boleh, percaya jangan. Sebab banyak yang kopiori daripada yang pasti. Takut nanti memakan diri. Ha, pantun tu pantun. Yang kedua, Jude Bellingham daripada England. One of the most naturally gifted dalam World Cup kali ini. Ini merupakan World Cup yang pertama Jude Bellingham. Bayangkan ketika England berjaya masuk ke separuh akhir World Cup 2018, Jude Bellingham ni baru saja berumur 15 tahun. Sekarang ni dia datang ke World Cup 2022 ni sebagai star potential yang akan menyina di World Cup nanti. Player ni mungkin akan bermain dalam sistem double pivot digandingkan bersama dengan Declan Rice. Kita mungkin tak boleh nak expect lah Jude Bellingham ni buat score, goal ataupun assist yang banyak. Tapi sebagai fan bola sepak yang natural, mesti akan suka dengan pemain ni yang sentiasa drive ball forward dan menjadi ball carrier yang baik untuk pasukan England nanti. He's coming home. Next, pemain daripada USA yang lebih mengenali soccer daripada football, iaitu Yunus Musa. Pemain ini adalah ex-national team England pada ketika dahulu. Dia pernah bermain dengan Arsenal dan sekarang dia bermain di La Liga bersama dengan klub Valencia. Antara complete midfield player yang boleh bermain di central midfield dan juga right midfield, mempunyai kelebihan dari segi body shielding yang kuat dan juga kreatif bila bola di kaki. Pemain ni baru saja berumur 19 tahun dan pastinya dia mampu untuk mengejutkan kita pada World Cup nanti. Yang keempat, Argentinian Lautaro Martinez. Pemain ini datang ke World Cup kali ini boleh dikatakan sebagai big game player. Ini merupakan pemain penting untuk klub dia Inter Milan dan juga boleh jadikan aset baru untuk Argentina selepas kehilangan Sergio Aguero di bahagian serangan. Dia telah menjaringkan 21 gol untuk Argentina dan pasti dia ni akan eager untuk skor pada World Cup nanti dan bersaing merebut Golden Boot Award.
special player untuk special tournament kali ini, Jamal Musiala daripada Germany. Pemain ini juga baru saja berumur 19 tahun dan sudah mendapat tempat di dalam kelab sebesar Bayern Munich. Dia merupakan pemain attacking midfield yang mampu untuk create chances dan technical ability yang sangat superb. Kiranya budak Jamal ni mampu untuk mengejutkan kita pada World Cup nanti, pastinya kita akan teringat kemunculan pemain seperti Mesut Ozil dalam skuad Germany, iaitu pada World Cup 2010. Dan budak si Jamal ni mungkin juga mampu untuk menjadi Young Player of the Tournament pada edisi kali ini. Yang keenam dari Poland iaitu Nikola Zaleski. Antara attacking prospect dari Poland yang kita perlu berikan perhatian, baru saja berumur 21 tahun dan player ini mampu bermain di wing dan juga wing back. Berkebolehan dalam one versus one situation dan mampu untuk melakukan hantaran-hantaran yang kualiti di dalam kotak penalti lawan. Dan pastinya player muda daripada Poland ni mampu mengejutkan kita dengan tumpuan pastinya tak arah lebih kepada Robert Lewandowski yang menjadi key player untuk negara Poland. Next adalah Pedri daripada Spain. Pula disebut-sebut ketika Euro 2020 dengan permainan dia ala-ala idola dia sendiri, Andres Iniesta. Pedri ni pastinya akan menjadi mastermind kepada gerakan-gerakan midfield pasukan Spanyol nanti dengan corak permainan yang berkelas dunia yang ditunjukkan oleh anak buah Luis Enrique ni. Sejak daripada Euro hari tu, peminat bola sepak pastinya akan teruja dengan pemain ini untuk menempah nama pada World Cup kali ni. Kita pergi pula ke Amerika Selatan, pemain daripada Mexico iaitu Henry Martin. Mungkin tak ramai familiar dengan player ni, tapi untuk season ni di klub Amerika dia telah menjaringkan 13 gol daripada 15 penampilan. Pemain striker daripada Mexico ni pastinya mampu menjadi senjata rahsia untuk pasukan Mexico dengan kita tahu Raul Jimenez masih lagi struggle untuk mendapatkan prestasinya yang terbaik. Yang ke-9 daripada Brazil, Vinicius Junior. Pemain ini tak perlu dikenalkan lagi menjadi antara watak penting untuk klub Real Madrid ketika menjuarai Champions League season lepas. Dengan sistem Brazil yang lebih gemar meletakkan Neymar sebagai free roll, pastinya Vinicius Junior akan buat yang terbaik untuk exploit bahagian kiri Brazil. Dan Brazil ni yang penuh dengan attacking system yang terbaik, pastinya peminat bola sepak tak sabar untuk tengok Vinicius Junior beraksi dalam World Cup kali ini. Yang terakhir daripada Portugal, Rafael Leao. Pemain ini adalah pemain yang laju, mempunyai physicality yang sangat bagus dan juga close control yang world class. Tak ada lagi defend kat Itali, Serie A itu yang mampu stop budak ni. Pemain ini sentiasa mampu untuk convert dan create chances-chances yang ada, mampu untuk menjadi threat kepada pasukan Portugal nanti. The next Ballon d'Or. So, itu saja 10 pemain yang aku rasa antara once to watch untuk peminat-peminat bola sepak seluruh dunia. Dan player-player yang aku list ni mengikut daripada performance semasa. Kalau ikutkan, memang banyak lagi player-player muda yang mampu untuk mengejutkan kita pada World Cup nanti. Contohnya macam Phil Foden daripada England, Gavi dari Spain, Kamavinga daripada France. Mungkin juga mereka mampu untuk mengejutkan kita. Setiap edisi World Cup akan ada perkara-perkara yang menarik dan nama-nama baru yang muncul. So, memang tak sabar nak tengok World Cup pada November nanti. Aku rasa sampai di situ saja video aku kali ini. Thanks for watching. Kalau korang yang belum support aku dengan tekan butang subscribe di bawah untuk aku terus buat konten-konten menarik selepas ini. #masihlagihasan, #cocokhasan. Assalamualaikum.